Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di Rehan Entertainment. Senang sekali rasanya saya masih bisa membagikan ilmu yang bermanfaat untuk Anda. Dan doa saya, semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan bagikan sebuah amalan, yaitu untuk rahasia lunas hutang dengan cepat. Nah, seperti apa doanya atau amalannya? Silakan Anda simak video ini sampai tuntas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Hutang merupakan salah satu musuh terbesar. Orang yang memiliki hutang ini mungkin karena adanya suatu keinginan gaya hidup yang berlebih, tidak mampu dan akhirnya melakukan hal yang dimana biasanya banyak orang menawarkan tawaran-tawaran pinjaman seperti pinjaman online, dan sudah banyak korbannya yang dimana sampai jatuh hingga orang tersebut menjadi putus asa. Nah, mungkin itu adalah salah satu dari pemirsa kali ini. Namun Anda jangan putus asa, Anda bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan ini. Insya Allah Anda akan diberikan kemudahan untuk melunasi hutang Anda. Nah, untuk amalannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Amalan ini diijazahkan oleh guru saya dan saya ijazahkan kepada Anda semua. Dan semoga Anda yang mengamalkannya selalu istiqomah dan Anda harus yakin. Yang pertama ialah bacalah solawat setiap selesai sholat fardu sebanyak 100 kali. Solawat Jibril sudah cukup, shallallahu ala Muhammad, dibaca setiap selesai sholat fardu 100 kali. Kemudian di malam hari setelah Anda sholat hajat, bacalah wirid Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda berdoa. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, berilah hamba ini kemudahan untuk melunasi hutang saya. Nah, jika Anda melakukannya secara istiqomah dan Anda yakin, maka hutang Anda akan diberikan jalan mudah untuk melunasinya. Dan di sini selain dengan mengamalkan ini, Anda juga harus berusaha. Insya Allah Anda yang mau berusaha akan diberikan jalan yang mudah yang datangnya tidak disangka-sangka. Nah, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Ingat, jangan putus asa bagi Anda yang saat ini sedang gelisah, memiliki kesusahan karena hutang. Segera amalkan ini mulai malam ini. Insya Allah besok akan ada keajaiban kepada Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga yang memiliki hutang segera lunas. Dan semoga Anda lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.